Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Malabis 62. Nah, kali ini saya mau cek kura-kura di siang hari ya teman-teman, aktivitas kura-kura. Nah, untuk kura-kura yang udah ukuran medium atau juvenil ya teman-teman. Nah, siang hari itu kalau lapar masih aja makan teman-teman nih, seperti pardalisnya ini juga masih makan. Istirahat di dalam feeding cave ya teman-teman. Nah, tapi kalau untuk baby itu siang rata-rata sering tidur teman-teman. Jadi kalau keluar itu biasanya cuma makan terus minum gitu teman-teman nih, lagi pada tidur nih teman-teman. Ini kurangnya kurang golden creek dan hermania teman-teman. Terus yang di dalam itu juga ada besar satu pardalis teman-teman, nggak kelihatan ya teman-teman. Nah itu, jadi untuk baby itu udah terbiasa ya teman-teman kalau sering tidur. Jadi nggak usah panik, nggak usah mikir yang tidak-tidak, jangan ngeklaim kurangnya sakit atau gimana. Nah kalau baby emang sering tidur teman-teman, jadi aktivitasnya itu biasanya kalau pagi malah aktif sekali karena sering berjemur dan cari makan teman-teman. Jadi makanya kalau pagi itu disiapkan makanannya teman-teman, seperti ini makanan dari tadi pagi teman-teman. Nah sekarang udah kering, nanti waktunya ganti makanannya teman-teman. Nah dan untuk baby itu makanannya sedikit ya teman-teman, jadi makannya itu sedikit, enggak terlalu banyak seperti yang besar. Nah yang besar ini makan terus teman-teman nih. Alhamdulillah kura-kuranya sehat semua teman-teman. Jadi kesimpulannya untuk yang baby itu kalau sering tidur itu udah biasa ya teman-teman, seperti sulcata, pardalis, golden creek itu biasanya sepengalaman saya itu sangat aktif kalau pagi hari antara jam 7 sampai jam 9. Jadi dia kayak muter-muter mau berjemur terus makan gitu. Terus biasanya kalau sore sekitar jam 3 sampai jam 4 itu muter-muter lagi keluar cari makanan. Jadi untuk baby itu kalau udah kenyang biasanya tidur ya teman-teman. Udah sampai di sini dulu ya teman-teman, apabila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.